Palu. Banknya ada ATM, BNI, Best Western Plus. Kita masuk, guys. Depan hotel Best Western. Lobby hotel Best Western Westin ya, sangat luas sekali nih guys hotelnya ya, tempat duduknya, tempat bersantainya sangat luas sekali guys. Mantap sekali lobby hotelnya. Wah, restorannya itu Westin. Lobby hotel Best Westin. Naik lagi, Bo. Siapa restoran? Tempat sarapan. Pagi ini sarapan apa? Bang, minta putih telur aja ya. Cukup. Soto Medan. Lilin, lontong. Ayam. Lemon, ikan, saus lemon. Sayur, mie. Nasi goreng sayuran. Sarapan Best Western. Tuh, Raden Mas Tio. Sarapan. Menunya apa ini? Menu sarapan hotel Best Western. Jamu sebagai minuman. Oh, ini vegetarian ya. Chicken. Oh, kacang. Sosis. Aneka roti. Roti bakar. Jagung rebus memang betul. Kopinya ada espresso nih guys. Suasana restoran ya di hotel Swiss Best Western. Hotel Best Western Plus Kota Palu guys. Ini dia, di sini juga ada toilet dan mushola, lokasi meeting roomnya guys ya. Oh, meeting roomnya besar sekali nih guys. Hotel Best Western Plus. Ya, sangat luas sekali di toilet di meeting room.
toilet umumnya ya. Lorong menuju musola Hotel Best Western Plus Kota Palu guys. Tolong like, comment, share, dan subscribe video ini. Kalau menembus subscribe-nya menembus 1 juta, aku akan bikin videomu terus, oke? Okay? Sama subscribe-nya kalau menembus 100 ribu, aku juga bikin terus. Best Western-nya. Ini dia guys, kalau kamu mau masuk, tempelkan ini, udah hijau, buka. Yuk, kita lihat guys, kondisi kamar di Best Western. Nah, ini ada lemarinya, ada safety box-nya. Dan ini apa nih guys? Wah, ada lacinya nih guys. Ini tempatnya ya. Ini Hotel Best Western di mana namanya? Di Kota Palu guys. Ada tempat buat kopinya itu guys. Ya kan? Disediakan oleh hotel, dikasih aqua 2 tuh gratis. Kemudian ini tempat tidurnya ada 2. Ya. Ini ada meja kerjanya guys, ada TV, ada ini nih apa namanya cermin gede, dan ini pemandangan di luarnya guys. Wow. Oh, pemandangannya guys, jalan raya guys, dan itu Kota Palu guys ya, yang mulai sunsetnya mulai turun guys, sangat cantik sekali guys. Nah. Ya, ada sofa buat santai, dan kita lihat kamar mandinya nih guys, bagaimana kondisi kamar mandinya nih ya. Itu ya kamar mandinya, itu shower buat mandi ya. Ini dia guys tempat mandinya, WC-nya WC duduk ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe ya guys. Lantai 3 untuk menuju hotel, menuju kolam renang ya. Nih guys, nih 11 tuh 3 itu ada swimming pool. Nah itu dia lantai 3 guys, dia ada gymnya, gym hotel ya. Gymnya cukup lengkap dan besar ya. Untuk swimming pool kita kesini guys. Nah, kita lapor dulu. Ini toilet perempuan di sampingnya. Ya, jadi kalau kamu renang di sini, handuknya disediakan, guys. Itu dia fitness centernya guys, itu di depannya spa ya. Lagi ada yang fitness ya. Oke, fitness center dan spa di sampingnya. Western Palu guys, pemandangannya cakep sekali ya, dari sana kelihatan Teluk Palu ya, Teluk Palu sendirinya ya. Matahari yang mulai condong mau sore, terlihat guys.